Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswa hebat sekalian, jumpa lagi dalam video pembelajaran karya kreatif keramik. Kali ini kita akan belajar tentang menerapkan dekorasi clay body leather hard dengan teknik gosok atau burnishing. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar kalian dapat menerapkan dekorasi dengan teknik gosok atau burnishing. Dalam standar pekerjaan, kita hanya menemukan satu tahapan pokok, yaitu menggosok. Tetapi sebelumnya, kalian harus mengawalinya dengan mempersiapkan bahan, kemudian juga mengakhirinya dengan merapikan pekerjaan dan menyimpan. Oke, sekarang mari kita saksikan teman kita melakukan praktik menggosok pada clay body leather hard akan menghasilkan benda yang mengkilat. Siapkan 3 benda kerja yang akan didekorasi dan siapkan peralatan yang diperlukan. Sekarang, kita akan mulai menggosok benda kerja dengan sendok. Gosoklah permukaan benda dengan bagian yang cembung dari sendok. Gosok dengan tekanan lembut, dengan arah gosokan bolak-balik atau memutar. Lakukan proses menggosok terus-menerus sampai didapat permukaan yang mengkilat dan licin. Untuk proses menggosok dengan sendok, biasanya didapatkan warna hasil gosokan yang lebih gelap.
Sekarang mari kita perhatikan kondisi benda sebelum digosok maupun sudah digosok. Sekarang, mari kita lakukan penggosokan dengan batu. Batu yang kita gunakan adalah batu yang permukaannya licin. Hal ini agar saat proses dilakukan tidak merusak permukaan benda. Prosedur menggosok sama dengan saat kita menggosok menggunakan sendok tadi. Mari kita perhatikan hasil gosokan yang didapat. Bandingkan dengan permukaan benda sebelum digosok. Selanjutnya adalah menggosok permukaan benda yang dilapis cairan terasilata. Mari kita siapkan bahan dan peralatannya. Lapiskan cairan terasilata ke seluruh permukaan benda. Tunggu agak meresap, kemudian lakukan penggosokan dengan lembut. Gunakan bahan yang lembut, kuat, dan licin untuk menggosok. Dalam praktik kita kali ini, kita menggunakan bahan dari potongan kelambu. Sekarang mari kita perhatikan hasil yang didapatkan. Bandingkan dengan benda sebelum digosok.
praktik tadi, kita mendapatkan 3 produk hasil dekorasi dengan teknik burnish atau gosok. Yang pertama, ini adalah produk yang digosok dengan sendok makan. Yang seperti ini sangat cantik dan sangat mengkilat. Yang kedua, kita mendapatkan sebuah produk ini digosok dengan batu yang licin seperti batu taman, dan hasilnya juga sangat bagus, sangat cantik dan sangat licin. Kemudian hasil yang ketiga, kita mendapatkan sebuah produk ini memakai cairan teras-teras bulata. Ini produknya juga cukup licin, tetapi tidak selicin yang digosok dengan batu dan sendok. Jadi ini siswa sekalian, hasil dari praktik kita hari ini. Oke, demikian tadi video pembelajaran tentang dekorasi dengan teknik gosok. Semoga kalian dapat berpraktik menerapkan dekorasi ini dengan baik pada benda-benda yang kalian buat. Tapi ingat, harus weather hard ya, tidak boleh kering. Sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Dan kita jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereskan peralatan kalian sebelum meninggalkan tempat kerja.